sih. Aku lupa. Aku sudah bawa tas, sudah pakai baju baru, sudah pakai sepatu baru. Ih, aku lupa enggak pakai celana. Adik-adik, kalau menghormati orang tua dengan cara sederhana yaitu salimnya harus dengan salimnya dicium tangannya, tempelkan ke hidung atau mulut. Bukan ditempelkan ke bukan ditempelkan ke itu enggak boleh. Harus ditempelkan ke hidung atau ke mulut dengan badan penuh, itu menghormati orang tua. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya sedang berada di stasiun Petanggungan. Saya sedang berada di dalam kereta, tapi bukan mau naik kereta, tapi saya berada di sarana Rail Clinic, Rail Library. Ini saya sebenarnya sudah pernah ya untuk naik kereta ini, tapi waktu itu di stasiun Patukan Jogja. Nah ini tanggal 10 Juli 2024, Rail Clinic Rail Library sedang mengadakan acara bakti sosial di stasiun Ketanggungan. Oke, seperti apa Rail Clinic Rail Library? Kita akan review kereta tersebut. Oke. Nah, masih berada di dalam Rail Library. Tadi saya pembukanya sendirian, tapi sekarang saya nggak sendirian lagi. Ini saya bersama dengan istri saya dan keponakan yang namanya Dede Afan. Nah, Dede Afan tadi habis baca-baca. Gimana Dede Afan? Seneng nggak? Seneng nggak? Iya. Oke. Hah? Akan ditanyain. Gimana? Pertama kali masuk ke digital library, istriku bagaimana cara apa komentarnya? Bagus, adem. Ah. Oke. Okay. First time. Kalau saya ini kali kedua saya naik rail library. Ini saya kedua kalinya. Pertama itu saya naik rail library itu waktu bakti sosial di stasiun Patukan Jogja tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018 ya. Udah lama ya, udah 6 tahun yang lalu. Tapi interiornya masih sama seperti ini. Interiornya masih sama, tapi mungkin koleksi bukunya ini udah lebih banyak daripada yang lalu. Dulu ke stasiun Patukan sama teman-teman Rail Fans Daop 6 Jogja ya. Tapi sekarang sama istri ke sini ya, sama ponakan Dede Afan. Ya, ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Rail Library ya. Ini beberapa koleksi buku yang ada di sini. Nah, ini ada koleksi motivasi, ada tentang pendidikan. Kemudian di sini ada manajemen. Kemudian ada agama dan budaya, sejarah. Kemudian novel, hukum, teknologi informasi dan dongeng cerita anak. Iya. Jadi ini benar-benar sangat ramah terhadap anak ya, teman-teman. Sangat ramah anak untuk membaca-baca di sini. Ya, ini adalah digital. Hari ini kegiatan ini sekarang lagi di atas. Bagus. Ya, ini adalah fasilitas digital dari Rail Library. Perpustakaan digitalnya yang
kereta apiku. Nah tuh keretanya tuh Argo Semeru. Dadah. Iya. Yo, ditutup lagi itunya. Ditutup lagi. Nah. Iya, udah awas kejepit. Ya, duduk lagi. Ya, oke. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya. Itulah tadi sedikit review dari Rail Library yang sekarang sudah berada di sini, sedang bakti sosial di Stasiun Tawangan. Oke, sampai jumpa pada video saya yang lainnya. Dadah.